Tergiur tawaran nari dengan bayaran 300 juta rupiah hingga membuat Raffi Ahmad izinkan Nagita Slavina belajar pole dance, Gigi pun langsung beri bantahan. Belum lama ini, Nagita Slavina tampak memperlihatkan kemampuannya menari dan bikin Raffi Ahmad terkagum-kagum nih. Pasalnya, meski tak tampak, istri Raffi Ahmad itu ternyata memiliki bakat yang tak disangka-sangka, yakni menari tradisional. Bakat terpendam Nagita Slavina tak ayal membuat istri Raffi Ahmad itu banjir pujian, bahkan sontak mendapat tawaran pekerjaan. Sebagaimana diketahui, wanita yang akrab disapa Gigi itu belum lama ini menarikan tari piring bersama para penari lain. Hal ini seperti yang tampak pada postingan Instagram @raffinagita1717 pada 28 Oktober 2020 yang lalu. Tepat pada hari Sumpah Pemuda, Raffi Ahmad dipercaya menggelar konser yang bertajuk Konserans Aku Cinta Indonesia. Dalam konser tersebut, Nagita Slavina terlibat sebagai pengisi acara dengan membawakan bakat menarinya. Potret Nagita Slavina saat berbalut pakaian adat khas Minang tampak cantik hingga panen pujian. Tak hanya diunggah di laman Instagram, penampilan Nagita Slavina saat menarikan tari piring khas Minangkabau itu juga terlihat dibagikan dalam YouTube Rans Entertainment. Momen saat Nagita Slavina tampil dalam video yang diunggah pada 1 November 2020 itu, Gigi bahkan mendapatkan tawaran menari. Hal tersebut diungkapkan sendiri oleh Raffi Ahmad, yang menyebut istrinya mendapatkan tawaran menari di acara pernikahan. Tak tanggung-tanggung, Gigi bahkan ditawari honor sebesar 300 juta rupiah dalam hajat tersebut. Saking inginnya mengundang Gigi untuk menari, pihak pemilik hajat sampai rela menyesuaikan jadwal dari ibunda Rafathar tersebut. Gigi pun lantas menanyakan pada sang suami apabila ia boleh atau tidak mulai belajar menari. Raffi Ahmad pun menjawab bahwa Gigi diperbolehkan belajar menari, namun tarian pole dance. Hal itu pun ditentang oleh Nagita Slavina. Pasalnya, ia lebih ingin belajar tari tradisional. Wah, keren banget ya mamanya Rafathar. Sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.